bagi perannya sekarang diomongin nggak sama Richard atau semuanya otomatis aja, organik aja berjalan senatural mungkin gitu? Harusnya diomongin ya, Kak. Itu anak kamu kayak gitu, terus kamu harus kasih time up, kalau enggak dia kelewatan. Oh gitu ya? Kayak misalnya nih, El pernah ada sindrom dia pukul-pukul. Iya. Oh Raja kalo tak pernah gigit-gigit. Sakit dong dipukul, tapi aku tuh iya enggak apa-apa, cuma aduh sakit gitu. Kita masih manjain ya. Iya gitu, kirain manja-manja, katanya dia emang mau mukul beneran gitu. Terus lama-lama Richard bilang, itu enggak bisa, kayak kalau marah-marah dia sampai kayak gitu enggak bisa gitu. Itu harus di time up. Tapi El tuh sekarang manggilnya apa? Daddy. Udah Daddy. Tapi dia tuh, sorry ya aku pengen tahu, dia tuh suka nanya gak sih tentang his daddy? Karena kan sebelumnya kan cuma berdua aja. Baik, akan aku jawab ya. Nanti aja deh, Mbak. Oke, sekarang. Aku tadi kasih waktu mikir.